Taiwan, saya Michael dari MMC Cases. Okay, hari ini saya nak buat sedikit test fly lah untuk burung RC ni. Okay, ada ada empat warna, ada warna merah, hijau, warna pink dan juga warna biru lah. Okay, sekarang saya akan ambil yang warna merah ni untuk test lah, untuk test fly, tengok macam mana dia punya fly dan cara fly dia. Okay, kita unboxing dia akan ada satu manual. Manual dia akan tunjuk kat kita lah macam mana burung tu berfungsi semua. Ada ajar kita juga lah cara cas dan juga dia elevator semua. Okay. Burung ni dia macam ni lah. Burung aksi dia ada dengan charger dia. Ni burung dia. Dan ni remote dia. Charger dia. Cara nak cas dia senang saja. Guna USB saja. Kita just cucuk dekat belakang ni saja untuk cas dia. Dan cucuk dekat USB. Dah okey. Sekarang yang remote dia macam ni. Macam juga dengan remote kapal terbang RC semua. Okey, yang ni nanti saya masukkan bateri dia. Cara nak buka pun senang je. Dia guna satu barang tajam. Guna satu barang tajam untuk buka. Dan kita masukkan bateri dia. Okey. Kita masukkan bateri dia. Kita pakai 4 biji bateri double A. Untuk remote dia. Okey, dan tutup dia punya cover. Tempat on dia dekat sini. Kita turn on. Dan sini dah ada lampu berkelip-kelip. Untuk burung ni pula, kita just tekan satu button ni, dia on. Untuk bind dia, tolak ke atas dan tolak turun. Okay, sebelum fly kita kena adjust dia punya ni, kita panggil elevator lah untuk burung tu terbang naik ke atas. Kalau contoh lah masa kita terbang burung tu menghala ke bawah, kita kena adjust yang elevator ni ke atas untuk dia naik ke atas. Jadi ini ialah kita panggil sebagai rudder untuk kapal terbang dan untuk kawal arah kapal burung ni ke kiri atau ke kanan. Sangat senang untuk terbang. Okay, saya akan cuba ya. Sangat senang terbang, nak terbang tinggi, rendah semua boleh. Kita pulang, kita nak kontrol macam mana. Kalau rasa macam terbang tak berapa sedap, kita boleh adjust balik dengan elevator untuk turunkan sedikit dia punya elevator ni. Jadi dia takkan mendongok ke atas. Thank you.